Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghilangkan bekas aspal yang ada di bodi mobil. Pertama, kita cuci dulu mobilnya. Mobil ini kemarin sudah dicuci, tapi karena hujan jadi kotor kembali. Saya siapkan 1 ember air, lap, kanebo basah, Xco. Pertama kita cuci dulu mobilnya. Bekas aspal yang menempel di bodi-bodi mobil. Ada juga garis halus. Kemarin sempat menyerempet. Jadi caranya yang pertama adalah kita bersihkan dulu mobilnya. Kita semprotkan Wexco. Dan kita sapu dengan tangan. Kita bilas dengan air. Sekian tips membersihkan bodi mobil dari kotoran-kotoran aspal yang menempel di bodi mobil. Semoga tipsnya bermanfaat. Sampai jumpa.